bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persiapan penandatanganan berita acara sumpah. Penandatanganan berita acara sumpah secara bersama-sama oleh pimpinan DPR RI. Kami silakan kepada Ketua DPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI. Kemudian rohaniwan disilakan. Dan terakhir oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, disilakan. Penandatanganan selesai, rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Pemberian ucapan selamat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada pimpinan DPR RI terpilih. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meninggalkan tempat upacara.